melakukan huruf Al-Quran ini melalui tiga tahap. Pertama, tahap penghafalan, iaitu apa jua yang bersangkut paut dengan Al-Quran, tafsirnya ke, bila dia turun, kepada siapa dia turun, bacaannya, wahyu pertama, wahyu terakhir dan sebagainya, semuanya disampaikan melalui penghafalan. Guru membaca kepada anak murid dengar hafal. Kepada anak murid sampaikan kepada murid lain melalui hafalan juga. Dia sampai dia cakap, maka anak murid pun hafal. Ini cara dahulu belajar. Tapi dia tak lama. Lebih kurang dalam 30 tahun, 40 tahun selepas wafat Rasulullah SAW, sampai 100 tahun tempoh penghafalan ini. Kemudian, bila sampai pada zaman tabi'in, dah mula proses penulisan. Tapi zaman tabi'in masih lagi 50-50. Banyak yang menghafal, sedikit yang menulis. Tapi masa pada zaman tabi'in, maka dah ramai yang menulis, kurang yang menghafal. Kenapa? Sebab dah makin ramai orang Islam dan kemampuan menghafal itu semakin menurun. Kenapa? Sebab dah makin banyak nak belajar, makin banyak nak tahu. Contoh zaman sekarang saja, kita belajar melalui proses penulisan. Kita tulis apa yang telah disampaikan kepada kita. Kita tak dengar saja dan kemudian dibukukan. Sebab apa? Sebab banyak sangat kita nak belajar. Hari ini lain, besok lain, lusa lain. Dan kemudian kita sibuk dengan macam-macam urusan kat dunia ini. Zaman sahabat, mereka belajar, kerja, dah tak ada entertainment, tak ada apa. Jadi kehidupan mereka berkisar kat situ saja. Dan sekarang itu mereka punya orang Arab ini, kelebihan mereka, mereka punya daya hafalan mereka itu tinggi. Ini kelebihan orang Arab. Mereka dengar sekali, mereka boleh hafal. Jadi proses penyampaian ilmu, terutama ulum Al-Quran ini, malah kalau saya boleh katakan, hampir semua ilmu yang disampaikan pada zaman tersebut adalah pertama sekali melalui penghafalan. Kecuali Al-Quran. Al-Quran disampaikan melalui penghafalan, penulisan dan pembukuan. Seawal zaman sahabat radhiyallahu anhum. Itu penjagaan Allah SWT kepada Al-Quran. Selain daripada Al-Quran, hadis ke, tafsir, ulum Quran dan sebagainya, semuanya melalui tiga tahap ini. Penghafalan, kemudian sampai pada zaman tabi'in bertukar kepada penulisan. Mereka mula tulis apa yang telah sampai oleh guru. Tak lama kemudian, inisiatif daripada zaman anak murid tabi'in untuk mengumpulkan apa yang mereka tulis daripada guru mereka atau yang mereka dapat daripada tabi'in, mereka kumpulkan dalam bentuk buku. Maka masuklah tahap proses pembukuan. Pembukuan maknanya mengumpulkan semua bahan dalam bentuk buku disusun melalui susunan chapter sebagai contoh. Dan teruslah sampai sekarang ini zaman pembukuan ditulis. Jadi bukan setakat ulum Al-Quran saja melalui proses ini. Malah semua ilmu kecuali Al-Quran disampaikan melalui proses ini. Penghafalan, penulisan dan kemudian pembukuan. Saya lihat ilmu fikir sebagai contoh. Pada zaman sahabat, Rasulullah SAW sampai pada zaman pada sahabat radhiyallahu anhum dengan melalui penyampaian lisan dan sahabat terima melalui hafalan. Kemudian sahabat sampaikan kepada tabi'in, anak murid mereka, melalui penyampaian lisan dan mereka terima melalui hafalan. Kemudian tabi'in sampaikan kepada tabi'in juga melalui lisan. Tapi tabi'in dah mula ada yang menulis. Menulis. Tapi mereka menulis dalam bentuk yang berpecah-pecah lah. Tidak dikumpulkan dalam bentuk buku. Fikir. Ini saya sebut atas fikir. Contoh fikir. Kemudian tabi'in sampaikan kepada anak murid mereka. Ada yang tunjukkan tulisan yang mereka telah kumpulkan. Ada yang baca daripada tulisan mereka. Ada yang sampaikan melalui hafalan mereka yang mereka terima daripada guru mereka, para tabi'in. Maka anak murid tabi'in menulis dan lihat ada satu itu kebaikan untuk kumpulkan dalam bentuk buku. Maka orang yang pertama kumpulkan apa jua yang bersangkut paut dengan ilmu fikih dalam bentuk buku ialah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah terima daripada tabi'in, mereka generasi yang keempat. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk buku.
bab fikih yang kita belajar sekarang ini, yang bermula daripada taharah, daripada bab air macam mana, akan wuduk macam mana, kemudian berpindah kepada bagaimana kerjakan solat, kemudian kita belajar fikih, lepas solat belajar pula bagaimana puasa, kemudian lepas puasa bagaimana pula nak keluarkan zakat, lepas zakat bagaimana pula dengan haji. Itu semua dalam bab kitab ibadat. Kemudian berpindah pula tentang muamalat, macam mana kita ni jual beli, interaksi bagaimana, riba, qirat, kemudian bayi dan sebagainya. Kemudian berpindah pula tentang bab ahli keluarga, munakahat, tentang kahwin cerai, bagaimana kahwin, bagaimana cerai, bagaimana pembagian harta pusaka. Dan last tadi, bagaimana hukum jenayah negara. Kalau kira-kira dia mencuri, apa hukumnya? Bagaimana jatuhkan hukuman? Apa itu takdir? Kalau dia lakukan kesilapan ini, apakah hukumannya? Jadi, itu bagian terakhir. Maka fikih ini, pengumpulan sedemikian ini, siapa yang mulakan pembahagian tajuk-tajuk dan bab-bab ini? Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Karena itu, Imam Syafi'i mengatakan, semua ahli fikih semacam terhutang budi dengan Imam Abu Hanifah. Sebab dia mulakan secara sistematik pengajaran dan pembelajaran ilmu fikih melalui pembukuan semua ilmu fikih yang diterima dalam satu buku dan disusun melalui bab-bab tertentu. Itu cara fikih. Jadi, ulum Al-Quran bukan setakat satu ilmu saja, semua ilmu melalui proses demikian. Maka proses penghafalan ini disampaikan awalnya kerana apa? Kerana orang Arab zaman sahabat tak ramai yang tahu menulis. Dan dia bermula dengan soalan-soalan yang dilontarkan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. So, contohnya, Rasulullah, ini ayat ini turun, kenapa? Apa hukumnya? Ya Rasulullah, ada tak kelonggaran? Ya Rasulullah, gitu. Ya Rasulullah, semua bersambung dengan ayat Al-Quran. Dia masuk fikir juga, dia masuk sejarah juga. Tapi itu juga belum Al-Quran. Maka ia itu bersambung paut dengan soalan. Dan itu ditulis di sini, Al-Quran bermula dengan soalan-soalan yang diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW apabila mereka tidak memahami maksud ayat yang tertentu. Ha, jadi ini, kalau kita katakan juga, mulanya ilmu tafsir. Macam mana nak faham ayat ini? Apa maksud ayat ini? Apa rahsianya? Ha, jadi, mula dengan soalan, Rasulullah jawab, sahabat terus sahabat. Sahabat tak jadi. Walaupun Al-Quran diturunkan pada zaman ketika orang-orang Arab berada di kemuncak kefasihan dan kekuatan mereka dalam bahasa Arab, mereka tetap tidak dapat memahami keseluruhan Al-Quran. Ini nukta penting. Walaupun pada zaman Rasulullah SAW, ialah zaman kemuncak kekuatan orang Arab dalam bahasa Arab. Lepas tu menurun. Sampai sekarang menurun. Tak ada orang Arab zaman sekarang yang boleh menandingi kefasihan dan kepandaian dan juga kelancaran orang Arab dalam bahasa Arab pada zaman Rasulullah SAW. Tak ada. Jadi kemuncaknya pada zaman Al-Quran diturunkan. Lepas tu bahasa Arab jatuh turun. Tidak ada lagi sama macam zaman dahulu. Orang kata kenapa? Sebabnya senang saja. Orang Arab pada zaman Rasulullah SAW, mereka itu terhad di tanah Arab, di padang pasir. Sehanya segelintir mereka saja yang berinteraksi dengan orang bukan Arab apabila mereka berlayar untuk berniaga. Majoriti orang Arab tinggal di padang pasir dan mereka tidak berinteraksi dengan orang bukan Arab. Jadi mereka mengekalkan kefasihan dan kemurnian bahasa Arab. Apabila umat Islam makin berkembang, mula menakluki negara-negara, tanah-tanah yang asalnya dijajah oleh kerajaan Rom dan Parsi, maka orang Islam dan orang Arab yang membawa agama Islam ini, mereka mula berinteraksi dengan orang Parsi dan Rom dengan banyak. Maka mulalah masuknya kalimat-kalimat daripada bahasa-bahasa lain dalam bahasa Arab. Dan mulalah orang Arab bertutur dengan jeli bahasa. Dia boleh cakap bahasa Arab, dia boleh cakap bahasa Parsi sebagai contoh. Atau bahasa Arab dengan bahasa Rom sebagai contoh. Nah, apabila manusia dah boleh menguasai dua bahasa, sudah pasti kemampuannya pada bahasa tersebut kurang daripada orang yang hanya tahu satu bahasa. Sebab otaknya dah bercampur aduk. Macam kita orang Singapura ni, nak cakap bahasa Melayu 100%, budak-budak muda lah. Biasanya orang-orang muda ni lah. Belasan tahun, 20-an tahun ni, kadang 30-an tahun. Suruh dia putus bahasa Melayu, 100%. Saya rasa suka dia nak cakap bahasa Melayu 100%. Mungkin dia terserik bahasa Inggeris. 1-2 termasuk bahasa Inggeris. Dan tanpa dia tak ada. Sebab dia tak boleh cari kalimat
yang dia nak cakap itu dalam bahasa Melayu, jeng, otak jeng. Dia punya perbandaran kata bahasa Melayu kosa, kata bahasa Melayu itu tercampur aduk dengan bahasa Inggeris. Jadi, penguasaan bahasa Melayu itu berkurangan. Jadi, begitu juga orang Arab.